anak gadis dan ayahnya ini sangat dekat. Nah, mereka itu punya kebiasaan setiap hari itu harus makan cake bersama. Nah, si ayah selalu membuatkan cake untuk anak perempuannya dong. Nah, suatu hari ketika mereka pergi berbelanja dan waktu pulang itu malah mereka berdua ditabrak. Mereka kecelakaan dan akhirnya si perempuan ini menangisi ayahnya yang sudah meninggal di kuburan. Nah, udah selesai menangis, si perempuan ini jalan pulang ke rumah. Begitu dia buka pintu rumah, dia sangat terkejut karena ada sepotong kek di atas meja. Dan begitu dia lihat ke dapur, malah ayahnya itu lagi bawa kek keluar di atas piring itu mau sajikan ke dia. Dan ternyata guys, bukan ayahnya yang meninggal dalam kecelakaan itu, tapi malah si anak perempuan, dan dia gak sadar bahwasanya dia itu udah meninggal, masih menganggap ayahnya yang meninggal. Kasian kan?